Saudara, sebuah ruko berlantai 3 di Jakarta Barat terbakar pada Minggu siang. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu lantai ruko. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat terus berupaya memadamkan api yang menyala-nyala yang membakar ruko berlantai 3 di kawasan Greenfield, Jakarta Barat. Api terus membesar membakar bangunan yang berisi alat-alat restoran. Saat terjadi kebakaran, ruko yang juga dijadikan tempat tinggal sejumlah karyawan dalam kondisi kosong. Api diduga berasal dari korsleting di lantai 3. Informasi awal sih tadi dari listrik gitu, karena emang mes-mes karyawan gitu di lantai 3 bawah untuk gudang. Ada korban gak? Alhamdulillah tidak ada, cuman ini alhamdulillahnya dekat pos, dekat nyampe, dan dekat sumber air, dekat kali. Makanya kita cepat membackupnya gitu. Petugas baru bisa memadamkan api setelah berusaha selama 1 jam dan mengerahkan 13 mobil pelontar air. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.